sampai saat ini bahwa dalam diskusi tadi, satu, bahwa film ini sudah melalui mekanisme dialog dengan pemilik film ya, pada hari Senin yang lalu. Dan sudah diputuskan untuk usia 17 dan sudah diterima oleh pemilik film. Kemudian ada masukan-masukan. Nah, kalau nanti pemilik film mungkin mengendaki ada penurunan, itu terjadi banyak film, penurunan klasifikasi. Tentu itu ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Sampai saat ini tentunya kita masih berangkat pada keputusan yang ada bahwa film ini baik oleh LSF maupun pemilik film melalui hasil dialog yang konstruktif sudah disepakati bahwa film ini adalah dengan berbagai macam pertimbangannya 17 tahun ke atas. LSF adalah klasifikasi itu ada ketentuannya, dan ini sudah kami jelaskan kepada pemilik film. Jadi kami saya kira tidak perlu mengulang, karena itu diskusi kepada pemilik film ya, dan pemilik film sudah memahami dan sudah menerima itu. Oleh karena itu mekanisme diskusi adalah mekanisme proses mekanisme internal yang tentu hanya pas kalau didiskusikan antara LSF dengan pemilik film. Kami sepakat hal-hal yang itu karena ada sensitivitasnya, dan ada hal yang kami sepakat bahwa itu tidak menjadi konsumsi publik, itu konsumsi internal yang sangat dipahami karena kebersamaannya untuk apa, agar semuanya terjaga dengan baik, karena film ini baik, harus terjaga dengan baik. Jujur dari bincang-bincang hari ini, diskusi hari ini, saya harus ngobrol dengan tim internal di Film 5. Nanti keputusannya seperti apa, saya harus meeting dulu, nanti baru ada keputusan.